Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya. Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapa untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat yang ke-23 sampai 33. Yohanes 16 ayat 23 sampai 33. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya, bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu, bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya, bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku.
Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Judul renungan kita hari ini adalah Roh Kudus Sumber Sukacita Kita, ditulis oleh Hermanto Nugroho. Sahabat Suara Kasih, perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, terkadang tidak mudah dimengerti oleh para murid, membuat dahi mereka berkerut, saling menatap bingung, dan bergumam lirih sambil mata tidak fokus tanda tidak mengerti. Namun saat para murid bertanya, Tuhan Yesus memaparkan jawabannya dengan perkataan lebih sederhana lagi, sehingga mudah dipahami oleh mereka, senang rasanya bisa bertanya pada sumber kebenaran, dan dengan senang hati juga Tuhan menjawab setiap pertanyaan para murid. Ada saatnya para murid tidak bisa lagi bertanya langsung kepada Tuhan Yesus. Pada Yohanes 16 ayat 23, memberi tahu kepada kita, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Ayat ini bertalian dengan Roh Kudus, yang akan memberikan jawaban setiap pertanyaan yang tidak kita mengerti. Bahkan sebelum kita bertanya, Ia sudah mengilhamkan jawabannya, bersama Roh Kudus. Kita akan memahami rahasia-rahasia Injil karena pengertian kita sudah dibukakan. Petrus pergi bersama orang suruhan Kornelius, karena Roh Kudus yang mengilhamkan hal itu kepadanya dan dia percaya. Petrus pun pergi. Terkadang dalam hidup ini ada hal-hal yang sulit untuk kita mengerti. Namun kita bisa meminta dalam doa, agar Roh Kudus membimbing dan memberitahu maksud serta tujuan sesuatu terjadi, sehingga tidak ada kata misteri bagi orang percaya. Ia pasti menolong dan memampukan kita, mintalah dalam doamu untuk hal yang tidak kita mengerti. Memohonlah kepada Allah agar hikmat-Nya dicurahkan atas kita. Sahabat Suara Kasih, kesukaan besar terjadi saat kita mengetahui kemana kita harus melangkah. Damai sejahtera terjadi saat kita mengetahui bahwa Ia berjalan bersama dengan kita. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 24. Marilah kita renungkan, Roh Kudus adalah sumber sukacita. Saat kita melakukan kehendak dan rencananya, Dialah jawaban, dan sukacita kita akan penuh karena bersamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami,
agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.